Daging pink selamanya. Betul-betul. Hai, Kadang Rupi. Ya, macam mana boleh jadi macam ini? Betul tu. Oh, okey. Sampai jumpa lagi. Hai, sayonara. Rasakan bau busuk. Pergi mandi. Masih kawan dengan Hideko? Masih? Dia kawan Pena luar negara akak yang paling lama. Patutlah akak dah pandai cakap Jepun. Hebat. Dah macam orang Jepun. Itulah untungnya ada kawan luar negara. Boleh belajar bahasa dan kenali budaya mereka. Betul. Bahasa dan budaya mereka berbeza dari kita. Tapi yang paling seronok bila dapat macam-macam hadiah dari luar negara. Dapat topi, teh sakura, rantai kunci, bedak muka, gincu, beg tangan. Korang tahu tak? Kak Ros ada kawan dari Jepun. Seronok. Dapat macam-macam hadiah. Aku nak kawan dari negara orang putih. Pandai kau cakap orang putih. Of course. Hebat. Pandailah Mak Ya. Teman-teman. Memeh, ayo kita main masak-masakan. Saya ada mainan masak-masakan yang baru. Eh, Susanti. Apa? Lain kali main. Mari sini. Kak Ros cakap, kita kena rajin tulis dan balas surat. Betul-betul-betul. Baru persahabatan kekal lama. Teman-teman ngomongin apa ini? Kita cakap pasal mau cari sahabat Pena. Sahabat luar negara. Saya mau ngomong sesuatu. Saya... Aku tak kisah kawan mana pun. Aku nak ingatkan, tak lama lagi hari jadi aku. Harap kawan-kawan belikan hadiah. Tak malunya minta hadiah. Tak kisah. Asalkan aku dapat hadiah. Kau hari tu tak bagi aku apa-apa. Saya pulang dulu ya. Semua jenis hari jadi fizi. Kita tak beli hadiah lagi. Tak apa. Kita beli je lah kat sini. Situ. Beli apa eh? Kita bagi dia biskut nak. Mana ni? Kita beli set pemadam ni. Berguna buat fizi. Sebab dia selalu pinjam orang punya. Betul. Orang berdua. Set pemadam. Terima kasih, Upinitin. Nanti boleh main lawan pemadam. Yeay! Ihsan! Mana hadiah? Kek tu? Ini kuih. Kecilnya. Dia ingat nak bagi tu pun dah bagus. Ya, lo. Kalau tidak, tak ada kek. Saya harap kamu suka dan menghargai pemberian saya. Terima kasih. Cepat ni. Apa? Susanti bagi duit. Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya kosong duit tu. Kak
Bahayalah kau, Fizi. Betul-betul. Ini duit rupiah Indonesia. Nilainya tak sama dengan duit Malaysia. Ya ke? Maknanya? Murid-murid semua, kita jangan tengok sesuatu hadiah tu pada nilainya. Tapi tengok pada makna dan dari siapa. Itu yang patut kita hargai. Betul-betul. Kau faham tu, Fizi? Aku tak kisah. Asalkan dapat hadiah, aku suka. Upin, Upin. Ini duit nasi lemak habis jual. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Uncle Mutu. Ya, adik manis Susanti. Tak ada balik kampung, kah? Balik libur sekolah nanti. Jadi, sepanjang cuti ni kau tak ada lah? Iya, sebenarnya aku mau ngasih tahu kalian. Tak payah beritahu. Kita orang dah tahu yang kau akan bawa balik untuk kita orang kuih-muih yang enak-enak dari kampung kau. Betul kan, Iting? Betul. Ha? Dah kenapa dia? Entah. Cikgu. Ya? Ini ada surat dari bapak saya. Surat apa ni? Oh. Bapa kamu sudah tamat kerja di sini. Jadi, Susanti akan pulang ke Indonesia terus? Iya, cikgu. Libur sekolah ini, saya mau pulang. Saya mau mengucapkan terima kasih sama cikgu karena sudah mengajari saya selama ini. Iya, cikgu harap kamu terus jadi budak yang baik, pandai, rajin belajar dan berdisiplin. Jangan lupa cikgu dengan kawan-kawan tau. Cikgu dan teman-teman selalu di hati saya. Kawan-kawan kamu dah tahu ke? Belum. Nanti saya beritahu. Mesti kawan-kawan rindu nanti. Iya, saya juga. Susanti takkan balik sini lagi. Macam mana ni? Susanti. Tapi Susanti tak cakap apa-apa pun dengan kita. Tak ada pula cakap pasal dia nak balik Indonesia. Saya rasa dia tak tahu macam mana nak bagi tahu sebab tanah kita sedih. Mungkin juga. Ish. Hairan. Meme kawan baik pun tak tahu. Apalah? Fizi. Saya bukan kawan yang baik. Aku rasa dia ada nak bagi tahu kita. Tapi kita buat tak peduli. Saya mau ngomong sesuatu. Tak kisah kawan mana pun. Iya, sebenarnya aku mau ngasih tahu kalian. Tak payah beritahu. Dua tiga udang galah. Kita semua bersalah. Habis tu macam mana Susanti. Ni? Sekarang baik kita fikir hadiah apa nak bagi Susanti. Kita kena bagi hadiah yang Susanti boleh jadikan sebagai kenangan. Bagus. Yang bagus apa? Yang bagusnya, kita orang dah tahu kau nak terus balik Indonesia. Betul ke? Kok kalian tahu? Mimi terdengar kau cakap dengan cikgu. Ya lah, kita kawan baik. Tapi tak nak bagi tahu. Sampai hati. Kita dah lama kawan. Kenapa nak berahsia?
kalian jangan marah. Kan sudah berkali-kali aku mengasih tahu ke kalian. Tapi kalian gak peduli. Kalian sibuk dengan sahabat luar negara. Kau tak nak ada sahabat luar negara ke? Aku sudah ada ramai. Ramai? Ramai itu siapa? Kau? Siapa? Kalian semua adalah sahabat luar negara aku. Sahabat dari Malaysia. Betul. Jadi aku ini siapa? Kamu adalah sahabat luar negara kami dari Indonesia. Iya, seharusnya gitu. Tapi kalian gak melihat aku sebagai sahabat. Susanti! 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 Susanti, kami minta maaf kerana telah menyakiti hati kau. Kami bersalah. Saya akan rindu kamu. Dua, tiga, kira-kira. Saya akan rindu kamu juga. Kau rindu Susanti? Aku juga akan kangen kalian. Sudah, jangan sedih-sedih. Bertemu dan berpisah dah jadi adat manusia. Biar hilang di mata, tapi di hati tetap dikenang. Ini macam pantun. Marvelous, marvelous. Ini ada hadiah dari kami semua. Cepatlah buka. Cepat, cepat. Wah, cantik sekali. Boneka seperti kalian. Asik. Susah kita orang buat. Sampai tercucuk jari. Betul. Terima kasih teman-teman. Aku pasti akan kangen kalian. Cikgu? Oh iya, cikgu juga. Mari kita makan kek. Hari ini tak ada belajar. Siapa menang? Charger Sing! Meme, kenapa termenung? Tak ada kawan mamai masak-masak. Susanti sudah tak ada. Ha, Ipin, mari main masak-masak sama saya. Loh, aku pula kena main. Layan aja lah. Mari. Pagi semua. Kenapa murung je? Kami semua rindu Susanti. Betul. Oh. Cikgu ada kejutan untuk kamu semua. Masuk. Kejutan? Aku akan kerja di sini lagi. Yeay! Selamat kembali, temanku Susanti. Dah
Kai, kau juga teman kami dan sahabat selamanya. Sahabat untuk selamanya bersama, untuk selamanya. Betul. Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantas tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo, ternyata papamu... dengan korang ni. Ihsan! Nak pindah! Lah? Kat mana? Pindah tu? Tak datang balik dah. Ya, betul. Tak pernah cakap pun. Inilah aku nak cakap. Sebab baru tahu. Ihsan, kau nak pindah mana? Cakaplah. Tak tahu. Aku tak berapa dengar apa dia cakap. Semalam... Laparlah pula. Baru 9:30. Ya, saya tahu. Kerja kita banyak. Satulah saya cakap. Kita pindah juga. Baru senang buat kerja. Kena dekat. Pindah? 2-3 pokok hiasan. I will miss you, Ihsan. Bila nak pindah? Ihsan tu. Tolong ni. Dah, jangan tanya lagi. Semua aku tak tahu. Ihsan, kamu jangan nangis. Nanti kita semua ikutan nangis. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Ihsan, kenapa ni? Cikgu, sebenarnya... Macam tu lah cerita dia, cikgu. Oh. Murid-murid semua, jangan bersedih bila kena pindah. Sepatutnya kita suka. Sebab dapat tempat baru, persekitaran baru, sekolah baru, cikgu baru dan juga kawan-kawan baru. Tapi, diorang ni kawan baik Ihsan. Sedihlah nak berpisah. Kita orang pun sedih juga. Ihsan, pindah tu bukan bermakna korang tak boleh berkawan lagi. Sekarang kan senang. Telefon ada, internet ada. Boleh buat panggilan video lagi. Jadi, boleh berhubung selalu. Yalo. Ihsan, nanti boleh kenalkan kawan-kawan baru. Yalo. Betul-betul-betul.
Dah, jangan sedih. Tak payah risau, Ma. Yelah, kawan-kawan datang rumah, ya? Tolong kemas barang-barang aku. 2-3 ubi kentang, semua mesti datang. Bagus, taruh dalam ni. Besarnya beg. Mestilah. Banyak benda boleh isi. Jom! Nasib baik tak langgar. Ha, nak ke mana ni? Rumah Ihsan. Nak bagi balik mainan dia. Betul-betul-betul? Dah lama pinjam. Ya. Kalau dah pinjam tu, mesti tahu bagi balik. Ha, bawa beg besar-besar tu. Apa hal? Ajulah. Kita nak pergi dulu. Sini je. Kawan-kawan pun tak datang lagi. Apalah? Kau panggil Ihsan. Assalamualaikum. Ihsan. 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 Ipin, tengok. Pintu rumah berkunci. Entah-entah. Ihsan dah pindah. Ipin dan Ipin selamanya. Betul-betul-betul. Sini je. Kawan-kawan pun tak datang lagi. Apalah. Kau panggil Ihsan. Assalamualaikum. Ihsan. Ihsan! Ipin, tengok. Pintu rumah berkunci. Entah-entah. Ihsan dah pindah. Ipin! Ipin! Sampai pukul orang. Asik! Semua teman-teman ada di sini. Nanti kita foto sama-sama ya sama Ihsan. Itu susah sikit. Kenapa susah? Sebab Ihsan tak dekat rumah. Mana dia pergi? Tak tahu. Puas dah kita orang panggil. Tapi tak ada jawapan. Ihsan! 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 Fizi mesti tahu. Mana dia? Sampai hati Ihsan tipu kita semua. Rasa hampa. Kenapa pula? Yelah, ajak kemas barang. Tapi dia tak ada. Sia je bawa beg besar. Betul-betul-betul balik kosong. Satu mainan pun tak dapat. Oh, pergi tolong tu dengan harapan dapat sesuatu lah ya. Nanti nak marah dia. Hish, jangan nak marah-marah orang. Dia bukan nak menipu. Boleh jadi keluarga dia ada hal. Dia ikutlah pergi. Dah tu, jangan fikir yang bukan-bukan. Bersangka baik je. Ha, lagi satu. Bila tolong orang, jangan nak harapkan balasan. Buat dengan ikhlas hati. Ingat tu. Hai, Opa. Padan muka. Dengar, dengar. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing pula? 2-3 kawan saya boleh cari. Mana nak sama Ihsan seorang? Bombless! Bombless! Korang buat apa tu? Oh, Ipin, Ipin. Kita buat buku memori untuk Ihsan. Nak tengok? Selamat pagi, Cikgu.
suratnya kosong. Oh, ini untuk resepi mie goreng Uncle Mutu yang Ehsan sangat suka. Lagi satu, untuk gambar kita semua dengan Ehsan. Oh. Kawan-kawan, tengok ni. Dah siap. Min, bagi buku tu. Nanti kita orang dapat ke resepi mie goreng Uncle Mutu. Nah. Hai, kawan-kawan. Kenapa? Cuba dulu tak kena. Kau sorang-sorang je? Mana Ehsan? Mana aku tahu? Kau kan selalu datangkan dia. Dari semalam aku tak jumpa dia. Kita orang pun. Dan hari ni, dia tak datang pula. Mana dia pergi? Mau apa? Nak resepi mie goreng istimewa Uncle Mutu. Okey. Dua mie goreng mari. Bukan nak mie goreng. Kita orang nak resepi dia. Kamu mau masak kah? Bukan. Kita orang nak aku tulis resepi itu dalam buku memori ni. Untuk apa? Untuk Ehsan. Dia dah nak pindah. Pindah? Sini mari, sini mari. Tadi, Daddy Ehsan ada datang. Dia bungkus tiga mie goreng. Jadi? Dia dah kata dia banyak benda mau buat. Dia banyak sibuk mau ke mas rumah. Hari ini juga kena siap. Belum siap lagi. Tidak, kan? Ehsan pindah hari ini. Banyak barang. Ehsan. Kenapa, Pon? Ehsan. Kacau. Ehsan. Nasib baik sempat. Ingat kau dah pergi. Aku... Kejap. Sebelum kau pergi, kita orang ada sesuatu nak bagi. Kita orang ada buat hadiah untuk kau, Ehsan. Hadiah? Ya loh, buku memori. Nah. Kamu suka apa buku itu, Ehsan? Tapi kan? Kamu sayang kau, Ehsan? Jangan lupakan tiga orang tu. Betul. Terima kasih, korang. Tak bayang. Ehsan!
Sebab aku... Pindah sini je. Sebenarnya rumah aku nak ubah semua. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang? Yeay, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Ya, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini... Okay. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik Bapak Kyo. Asik nih. Wow.